Wah. Ini yang lurus atau mau ngapain? Mau ngapain? Ah, ya ampun, tamatlah riwayatku. Halo teman, terima kasih telah mengklik video ini ya, dan selamat datang di channel Atara Shinezumi. Ya, jadi di channel ini menyediakan konten-konten tentang nostalgia game PS2. So, buat kalian gamer PS2 sejati, nggak usah ragu lagi buat subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita ke videonya kuy. Oke, kita akan pilih lagi, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu Overlord. Overlord ini jangan main-main teman-teman, walaupun Inferno. Jadi di sini saya akan pakai Leviathan ya. Saya akan pakai Leviathan. Oke, saya akan pakai Leviathan, dan untuk rocket launchernya saya akan pakai yang damage-nya besar ya. Ini 1200 kali 6. Kalau yang tadi 2500, namun satu kali doang. Kalau ini 1200 kali 6 berarti 3000. Wah, ya banyak lah berarti ya. Kali 6 tuh berapa tuh? Banyak lah. Ada kali 4000. Kali ya. Nah, untuk di awal ini kita dihadapkan oleh dua ekor Godzilla ya, sama seperti stage 13, teman-teman. Namun ini semburan dia tuh di nerf. Semburannya tuh di nerf, jadi nggak jauh banget jaraknya maksud saya. Oke, satu beres, tinggal satu lagi di sini. Wow, halo. Oke, selesai ya. Mudah amat deh. Sekarang kita lemparin Leviathan langsung. Mana coy, Leviathannya coy? Mana coy? Masa hilang karena nggak ada target? Oh, ini bukan sih? Oh iya ya, tapi kok nggak kelihatan? Oh itu, bener. Nah, sambil kita deketin dia, kita spam teman-teman. Ini pasti ngeluarin semburan yang aduh sakitnya minta ampun. Oh gila, lu teroboh. Ada-ada aja sih. Eh, ngilang baik. Kayaknya kita butuh kendaraan deh. Nah, satu kali semburan itu kita masih bisa tahan nyawanya, teman-teman. Nah, itu. Jadi nggak sampai mati-mati banget lah. Tapi sambil ngeluarin Leviathan. Walaupun kayaknya sih nggak bakal kena juga. Aduh ngelag. Ini pas ini di bawahnya dia nih, pas ini. Aduh, diinjeknya kan, aduh. Kena nggak itu lewat liatannya ya. Kayaknya sih nggak kena deh. Kalau kena harusnya dia, ya lumayan deh, kerasa sakit gitu. Apa kayak geli? Geli dong. Saya akan cari kendaraan. Jangan tank dong. Oh ini masih ada, itu masih ada. Ah ya ampun, kayak nggak guna gitu kan. Kita deketin dia sambil spam seperti ini teman-teman. Nggak tahu berfungsi apa enggak. Juga udah banyak reruntuhan kayak gini lagi, tai emang. Aduh, Leviathannya belum cooldown. Sumpah ini gede banget sih. Aduh, udah berapa ribu damage ini. Alamak. Mati boy. Mati dong. Akhirnya bisa menang.
Baiklah, saya kira saya akan membunuh Dinosaur atau King Godzilla tadi yang paling besar itu dengan Leviathan. Ternyata dengan Volcano 6 buoy aja bisa, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat tadi saya melakukannya dengan cara spam ya, di spam terus, itu spam sambil dideketin, di spam. Entah berapa kali tembakan, entah berapa kali dia menggeliat, nggak kelihatan sih tadi, cuman kok tiba-tiba mati gitu kan. Sial. Oke, jadi terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dari awal sampai habis ya. Jangan lupa tinggalkan like kalau memang kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.